Wanted. Okay. Okay, baiklah penonton, seterusnya. Tadi kita dah bersama dengan Aiman, yeah, okay, yang betul telah berjalan di Rerwai Pharma. Sekarang kita nak bersama dengan Maisara pula, yeah, untuk tinjauan lokasi di pameran Kementerian dan Agensi Kerajaan. Mm-hmm. Jadi Maisara nak berkongsi dengan kita apa antara pameran yang menarik. Silakan. Silakan Maisara. Baik, terima kasih Irfan dan Sofia. Untuk pagi ini, saya berada di Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai, Johor Bahru, Johor, untuk kongsikan kepada anda semua tentang program Madani Rakyat Zon Selatan 2024 yang berlangsung di sini selama 3 hari sehingga esok. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut berkenaan program ini, bersama saya adalah salah seorang pempamer dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Encik Muhammad Hafiz Abbas. Encik, okay, selamat pagi Encik. Baik, mungkin Encik boleh kongsikan dengan penonton bagaimana Encik melihat program Madani Rakyat yang dilaksanakan pada hari ini. Bagi saya merupakan satu inisiatif yang baguslah, merupakan satu program ataupun platform untuk kita terus menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan terus kepada rakyatlah. Jadi selain daripada Rerwai Saringan Kesihatan, apakah aktiviti menarik yang ada juga dekat sini? KKM antara yang terbesarlah dalam kita. Setiap kali program Madani Rakyat, kita sentiasa buka banyak booth-booth. Antara yang menarik yang saya boleh cakap dekat sini, kita ada perkhidmatan urutan juga dan akupanca juga. Selain daripada itu, yang saya rasa yang boleh menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk datang, boleh cek mata juga. So banyak sebenarnya datang ke booth KKM. Jadi, apakah manfaat yang diperoleh menerusi penganjuran program Madani ini sebenarnya? Okey, antara manfaat yang kami rasa yang boleh kita berikan kepada rakyat adalah sebenarnya kita nak galakkan pembudayaan hidup yang sehatlah. So basically apa yang kita offer kepada rakyat pada kali ini adalah untuk menggalakkan rakyat beralih daripada sick care kepada health care system. Alright. Baik, terima kasih Encik atas perkongsian tersebut. Kini saya beralih pula kepada salah seorang pengunjung yang ada dekat sini. Okey. Encik Muhammad Luqman Hakim Badru Hisham. Okey, selamat pagi Encik. Jadi pada pendapat Encik, patut tak program Madani ini diteruskan lagi pada masa hadapan? Okey, pada pendapat saya, program Madani Rakyat ni perlu diteruskan lagi tahun depan. Sebab apa? Program Madani Rakyat ni bolehlah beri pendedahan kepada rakyat Malaysia, terutamanya khususnya macam saya anak muda, tentang apa perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh setiap jabatan dan juga kementerian. Jadi apakah harapan Encik menerusi program ini? Okey, harapan saya diharap program Madani Rakyat ni boleh terus berkembang akan datang, boleh banyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga relevan, dan juga bolehlah banyakkan lagi orang kata penglibatan daripada setiap pihak, sebab apa program macam ni dapatlah memberi orang cakap manfaat dan juga memberi impak yang positiflah kepada rakyat Malaysia. Okey, baik, terima kasih Encik atas perkongsian tersebut. Saya kira setakat ini sahaja perkongsian saya dari Johor. Jadi kita kembali bersama rakan penyampai. Silakan. Terima kasih Maisara. Okey, Maisara pun dah berjalan-jalan tu untuk saksikan apakah tinjauan di kawasan agensi kerajaan. Ya, ada banyak pameran yang boleh anda saksikan dan juga banyak anda ketahui informasi dan juga maklumat-maklumat berkaitan dengan agensi kerajaan. Betul. Okay, so